Meskipun kita masih pemula atau mungkin belum pernah gitu ya, mau ngotak-ngatik rambut aku yang bagian kanan, memang dia agak banyak gitu anak rambutnya. Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah girls, kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan sharing bagaimana sih cara kita hairdo yang simple tapi tetap terlihat manis. Nah buat girls yang sudah penasaran banget, langsung saja ya nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Nah girls, siapa sih diantara kamu yang pengen banget tampilan rambutnya terlihat lebih manis di acara-acara formal, mungkin seperti kondangan ataupun first date gitu ya dengan pasangan. Nah, meskipun kita masih pemula atau mungkin belum pernah gitu ya mengotak-ngatik rambut kita, tapi ternyata ada beberapa cara simple yang bisa kita lakukan. Sebelum kita mencoba cara tersebut yang nantinya Cika akan sharing, kita harus menyiapkan beberapa hal dulu nih. Oke, yang pertama kamu bisa menyiapkan sisir. Sisirnya seperti ini yang bergerigi agak sedikit rapat, karena ini memudahkan agar kita mengambil rambut lebih rapi, dan juga ujungnya ini berfungsi untuk mengetahui belahan yang ada di kepala kita. Setelah itu kamu bisa menyiapkan bobby pin. Aku siapin satu aja karena biasanya aku hanya mau ngotak-ngatik rambut aku yang bagian kanan, karena di bagian kiri itu kan poni ya, jadi aku biarin aja ada poninya. Dan yang terakhir aku pakai ini, istilahnya kayak tusuk konde modern ya. Kalau misalnya yang ibu-ibu kan agak ngejreng warnanya, emas banget dan gede gitu. Nah ini yang agak girly, dia itu bunga-bunga dan dia itu juga simpel banget, kayak tinggal tusuk jadi. Oke, kita akan buat. Oke, yang pertama kita ambil dulu beberapa bagian dari rambut aku, dirapikan belahannya seperti ini. Tapi kamu bisa abaikan ya girls, anak rambut aku yang ada di sini. Memang dia agak banyak gitu anak rambutnya. Oke. Kalau udah biasanya aku cukup lilit seperti ini. Nah, lalu kita jepit menggunakan bobby pin. Oke, kalau udah, ini kan kayak polos-polos banget ya rasanya tuh, gimana gitu untuk first date gitu atau acara formal. Tinggal kamu tusuk deh menggunakan tusuk konde milenial ini. Oke, jadi deh. Nah, kalau misalnya kamu mau nurunin, gampang banget, jepitnya tinggal di sejajarin aja. Kalau aku kan agak naikin dikit. Dan ini tuh bisa diatur mau kamu ke atasin nih atau dikebawahin. Nah, kalau aku cukup kayak gini aja, atau mungkin kamu ngerasa ini agak terlalu ke belakang, bisa kamu pindahin ke depan ini. Oke girls, itu dia cara untuk hairdo simple tapi juga tetap kelihatan manis seperti yang aku buat. Ternyata untuk membuat atau mengkreasikan rambut kita ini mudah banget ya, nggak perlu yang complicated untuk kita yang masih pemula. Kira-kira kamu tertarik ya nih girls untuk mencoba cara aku, dan itu cantik dan manis banget loh. Dan seperti biasa girls, kalau kamu suka video ini maka jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman girls kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah.